kopi. Kayak kopi tapi nggak pakai susu ini ya. Guys, kita kedatangan Daihatsu Terios ini dengan keluhannya low power. Saat digas low power ya, digas harusnya tancap gas, ini digas tambah nggak ada tenaga sama sekali. Oke, kita turunkan fuel pump-nya ya di dalam tangki ini. Kita saksikan video selanjutnya. Oke, letak fuel pump-nya di dalam tangki ini ya. Kita akan turunkan, kita cek kondisi fuel pump-nya. Oke, selang ini ya, dua ini ya. Ini selang hawa, ini selang masuknya bensin ya. Kita buka klaimnya ini, keduanya. Lalu ada baut 12 di sini. 12, ada 2 ya. Sebelah sana 2, 4 jadinya. Oke, kita lepas aja langsung. Oke, langsung kita turunkan aja ya. Untuk bautnya udah kita bongkar tadi. Ini lengket. Oke guys, ini letak fuel pump-nya ya, kita bongkar dulu ya, nanti kita bersih untuk filter-filternya dalam sini, kita ganti fuel pump-nya ya. Filternya ini pasti kotor, kita goncang aja gini kelihatan nanti ya, keluarnya gini ya. Wesh, coklat. Wesh. Kayak kopi tapi nggak pakai susu ini ya. Oke, kita lepas aja dulu. Soketnya kita lepas dulu ya. Ini masih bawaannya kelihatannya ini. Kita ganti dengan yang baru ya. Oke, untuk filternya yang dalam sini kita bersih dulu ya. Sama aja kalau kita ganti, kalau enggak kita bersih. Kita pasang ya pompa injeksi yang baru. Itu yang lama itu sudah low pressure ini. Kita ganti yang high pressure. Oke, kita pasang ya. Oke, sudah terpasang, kita pasang di tangki ya.
engine-nya kita scan nanti ya, kita hilangkan. Oke guys, cukup sekian ya video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar video saya lebih berkembang lagi ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.